Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mbak Konil, TKW Hong Kong yang menceritakan tentang Hong Kong. Oke teman-teman, Mbak Konil masih di sini ya. Di mana Mbak Konil? Masih menuju ke Central Pier Hong Kong. Keadaan itu kayak gini, guys. Ini part kedua. Nah, tempat tuh keren banget. Ramai banget dan masih menuju ke sana. Seperti ini sepanjang jalannya tuh masih sama, masih di sekitar sini kayak gini. Nah, itu jamnya tuh sangat bagus banget, pemandangannya juga sangat sangat bagus. Ibu cek antri. Ini udah pengguna jam piro. Santai. Enggak sih, sekarang kita mau duduk kemana? Jonjang. Ya bener, kanan kiri. Jonjang. Nah, Jonjang. Hari ini aku mau menuju ke Jonjang. Madon. Nah, sekarang Mbak Kunil sampai di sini. Hari ini Mbak Kunil setelah di mana? Setelah melalui jembatan ya, jembatan yang menuju Central Pier tadi, aku mau naik kapal. Hari ini rencananya tuh mau ke Chungchau Sun Ferry. Iku jurusannya nanti tuh saya. Iku Sun Ferry ke? Enggak, numpangnya nanti. Iku kan ada tulisan yang kan aku gak begitu hafal nomor-nomor ya. Kayak gini guys. Yuk lanjut. Ini ya. Kalau orang nge-vlog sedino aja kurang say. Tuh kalau gini-gini kan belok kanan baru sekolah sentral kan Rene nganak ngiri sampe ada seru di Dewi. Kini lenganan lu wukah nah. Pokoknya kita nge-vlog, penting kita cari cuan. Ya enggak guys? Nah ini juga meniru orang Cina. Waktu adalah duit. Waktu adalah duit. Nah, aduh panas. Kok dikirannya medidil? Kok dikirannya medidil? Emang enggak apa-apa medidil. Iya kan? Aku dulu pernah ke sini. Pernah ke sini kan? Enggak tahu jalan pulang, aku nyari jurusan. Lek mau melakukan iki carane ngono kuwi. Saya lain ya. Enggak dulu, akhirnya aku numpak taksi. Astagfirullah. Saya ki serti to. Yo saiki ngerti. Iki kok sing gerbale ronane. Iya. Nah, lagi lantau. Oh, gue mau mobil sama nggak sampai. Iku mau kapal lantau soalnya ini nomor 6. Ini jangan jauh ya. Nah, ini mau pengcau. Oh, pengcau. Ini nomor 6. Kita kayak ini sampingnya deh. Karena hari ini Mbak Kunil mau ke Jongjau mengikuti petunjuk yang di depan itu. Iya semua. Aku yakin hari ini Oka hubungi super duper wok. Iya. Kayaknya lebaran. Nah ini aku ini nonton Pengcau. Kayak mau nonton Muro. Nah gini guys, banyak banget kapal-kapal. Aku mau naik salah satunya. Ini kan sikile beda. Hah? Sikile beda, ini sikile siji, ini sikile loro. Oh beda. Perhatikan, iya antara jet karo udu kan beda say. Tapi nggak kelihatan dari sini. Tole gue lo sikile lo, ini loro. Ini. Ya wes ayo lanjut. Kayaknya toh, kan sikile loro kan. Aku yang aku mau fit ferry gue. Paling kita nengnya di situ ya say. Eh? Situ. Ya, tapi kan kita masih nggak ngerti ya, kayak lah kayak. Guys, nikmatinya hari libur dengan mencari cuan. Wisto, yang penting cuan dan cuan. Haha, Mbak Kondro mata cuitan, biarin.
mata duit itu perlu loh guys, ya kan? Uang itu bukan segalanya, tapi dengan adanya uang segalanya akan jauh lebih mudah. Kalau kita punya duit 500 juta berobat cepat tanggap, ya kan? Kita mau ngapa-ngapain kalau kita ada duit, mau ngapa-ngapain mudah. Dibilangin ini dan itu enggak masalah, yang penting kita punya duit, itu aja lah guys. Aduh, nafasku sudah renang kemis. Nih, aku ngeliati temanku yang depan itu. Iki lo, ha? Lama. Hah? Going to lama. Masih nah. Iki lo saya. Iya, antri wi. Ya, sama kiri ya. Loro ana jam 1. Saiki jam piro? Apa lagi di Patadong lo? Isi Patadong di mana? Isinya di mana? Gak ngerti. Di sini keadaannya kalau membeli apa-apa. Beli cash enggak boleh ya. Keadaannya kayak gini guys. Cuma cukup lumayan ramai. Namanya juga lagi jalan-jalan ya. Oh, di sana. Nah, kita memilih yang pelan. Kalau yang cepat tadi lumayan awal-awalan. Jadi teman aku memilih untuk yang pelan, yang agak santai. Jadi nggak buru-buru. Seperti itu guys. Ini masuk ruang tunggu. Wah, dia jalan cepat banget. Oh. Jadi nggak usah. Seperti ini keadaannya, lumayan. Ini yang pelan ya. Cuma kita sendiri ya. Seperti ini. Hari ini Mbak Kunil itu mau naik kapal lagi guys. Nanti kita lanjut. Di sini kapalnya banyak banget, sana banyak banget kapal. Iyalah Mbak Kunil kan namanya stasiun. Seperti ini tempatnya. Ya kan. Abadikan. Aduh ya Allah ya Tuhan, alhamdulillah hari ini aku bisa jalan-jalan naik kapal. Seperti itu. Nanti bab ketiga aku di dalam kapal sambil ngoceh ya guys. Ngoceh tentang apa Mbak Kunil? Ya tentang apa aja lah. Kalau tadi yang bab 1 dan bab 2 kan ngocehnya nggak jelas, ngalor gitu kayak gitu. Tapi ya nggak masalah juga. Yang penting kan kita kan Mbak Kunil channel vlog, jadi apa-apa boleh. Yang penting jalan-jalan kan. Seperti ini ramai banget. Nah seperti itu, aku kan pengen banget naik kapal. Jadi kali ini Mbak Kunil itu jam berapa berangkatnya? Ya udah,
kali ini tadi bab berapa ya? Bab 2 ya, guys. Ini bab 2, sampai di sini dulu dan sampai ketemu di bab berikutnya. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum.